Apakah suara saya terdengar jelas, Kanda? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kanda Muhammad Yunizar SH selaku pemateri pada sore hari ini, yang kami hormati bunda-bunda salihah serta sahabat PKCK yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di ruangan Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Al-Qur'an. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bunda dan sahabat PKCK semuanya, perkenalkan saya Rista Mulia Tantri selaku moderator. Saya termasuk salah satu anggota pemuda kundur cinta Al-Quran, merupakan mahasiswi semester 2 jurusan pendidikan kimia di Universitas Riau Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Yunizar. Beliau merupakan alumni dari PT IKI Jakarta dan sekarang beliau mengajar sebagai guru tahfiz di Pondok Pesantren Al-Ma'mun. Baiklah, pada agenda sore ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian penyampaian materi, dan terakhir diakhiri dengan riyadhah surah Al-Waqi'ah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita akan melaksanakan tahsin, yaitu surah Al-Lail ayat 1-8, dan penyampaian materi barbecue dengan judul Ubah Insecure Menjadi Syukur. Baiklah, langsung saja kepada pemateri kita, Kanda Muhammad Yunizar, kami persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya suara saya kedengaran dengan jelas, indah. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Baik, ayah, bunda, kakak, abang dan teman-teman sekalian yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, seperti yang telah disampaikan moderator tadi, kita mulai terlebih dahulu dengan sebelumnya saya hampir lupa tadi, saya menyampaikan salam dari Ustaz Muhammad Rashid Ridho, salam takzim beliau karena beliau hari ini tidak dapat mengisi dan saya diperkenankan untuk menggantikan beliau. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Kanda Muhammad Rashid Ridho karena telah mempercayai saya untuk menggantikan beliau dalam mengisi acara kita pada sore hari ini, rutinitas kita. Baik, ayah bunda sekalian, silakan dibuka surah Al-Lail. Surah Al-Lail
Sudah? Surah ke yang ke-92. Surah yang ke-92. Oke, sudah? Sudah. Surah Al-Lail. Oke. Sekarang kita sebelumnya saya tunjuk dulu ya. Saya tunjuk dulu orangnya. Saya enggak minta siapa yang bersedia, saya pakai tunjuk aja langsung. Untuk ayat pertama Bunda Al. Boleh Bunda? Siap. Ayat kedua Bunda Rianti. Boleh Bunda? Insya Allah siap. Ayat ketiga saudari Indah. Boleh Indah? Insyaallah siap Ustaz. Oke. Sekarang ayat keempat. Bunda Adiana Sari Hilman. Bunda atau kakak ini saya enggak tahu. Adiana Sari Hilman, siap? Oh, enggak ada respon ya. Tadi ayat keberapa tadi? Ayat ke? Empat. Pak Ustaz, ayat keempat. Ayat keempat. Sekarang ayat kelima. Siapa ini? Abang da Ramadan. Insya Allah siap Ustaz. Oke. Okay. Terima kasih. Ayat keenam. Bunda Lili Murtafiah. Siap Ustaz. Siap. Ayat ke-7. Saudari Alisa. Boleh? Saudari Alisa. Berarti Muhammad Zulfikar. Ayat ke-7. Belum. Oke. Okay. Ayat ke-8-nya saya minta Dinda Siti Fatimah. Siti Fatimah. Kalau ada ini wit semuanya wit. Kalau coba ini cuma 10.000-an berapa itu bawah itu. Siti Fatimah. Bawa ini dulu enggak? Oke. Oke, kalau udah semua. 10.000-an ada itu masuk beli itu yang itu. Suratul Fatihah. Pertemuan kita ini mengundang atau mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita pelajari sumbernya keberkahan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun kata Allah. Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh berkah, yang diturunkan dengan berkah. Jadi yang kita pelajari adalah sumber keberkahan dan insyaallah orang yang mempelajari sumber keberkahan insyaallah dilimpahkan keberkahan. Ala hadhin wa ala kulliyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. Iya, wallayli idza yaghsha. Di situ ada wallayli. Wallayli itu hukumnya al-Islam. Ini
Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah juga disebut dengan Idgham Syamsiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan Idgham Syamsiyah, berarti itu Alif Lam Syamsiyah. Cuman yang populernya disebut Alif Lam Syamsiyah. Wallayli idha. Idha, setelah harokat fathah ada huruf alif di situ. Berarti hukumnya mad? Mad tabi'i. Mad tabi'i, ya benar bunda. Mad tabi'i, dua harokat. Terus ada yagsha. Yagsha, sya di situ. Di belakangnya ada bengkok. Atau yang ia tidak berdiri. Itu berarti? Mad tabi'i. Mad tabi'i, benar bunda. Oke, ayo. Wallayli idha yagsha. Wahid isnani thalatha. Wallayli idha yagsha. Ayat keduanya. Silakan bunda. Wan nahari idha tajalla. Ya, wan nahari idha tajalla. Wan naha di situ ada dua hukum. Ada tadi idgham syamsiyah, alif lamnya itu enggak dianggap, langsung ke nunnya, dan juga gunnah di situ. Karena kalau nun bertasydid, mim bertasydid, artinya dia gunnah, dengung, bacanya dua harokat. Wan nahari. Ya. Terus ada ha, setelah ha berharokat fathah ada huruf alif di situ. Hukumnya tabi'i ya. Mat tabi'i. Bentar bunda. Ya bagus. Mat tabi'i. Dua harokat. Terus ya, ya ha. Ha ini selalu hampir apa kadang orang keliru menyebutnya terlalu ke dada. Sebenarnya dia enggak perlu sampai ha, enggak perlu sampai situ. Ha itu harokat makhrajul hurufnya di pangkal tenggorokan. Kalau kita rasakan ketika menyebut huruf ha di pangkal tenggorokan sudah bergetar, itu huruf ha. Ha, hi, ha. Kalau ha di tengah tenggorokan, kalau ha di pangkal. Gitu bedanya. Jadi wasyamsi wa duhaha misal. Jadi kelihatan beda ha sama ha. Ha, ha. Ha, wan nahari. Wan nahari. Ya. Ha. Jadi jangan terlalu berlebihan sampai ke dada. Biasa orang bilangnya hadada ya, karena memang hampir-hampir dekat sama dada. Cuman ya, belum sampai ke, bukan terlalu ke dada gitu. Cuman di ujung, paling ujung kerongkongan di sini. Ida. Ida. Setelah fathah ada huruf alif di situ berarti hukumnya mat tabi'i. Ya bagus bunda. Mat tabi'i. Ida. Nah, ida ini juga orang selalu keliru. Kadang menyamakan antara menyebut za sama la, padahal itu berbeda. Kalau za, ida, ini sudah dijelasin Ustaz Rashid Ridho ya. Saya cuma mengulang kembali. Kalau za, ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian depan, disentuh sedikit. La, 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 la. Wan nahari idha. Wan nahari idha. Oke, mat tabi'i. Tajalla, ada tajalla di situ. Berarti? Mat tabi'i. Mat tabi'i lagi, ya. Banyak mat tabi'i. Sebenarnya kalau sudah menguasai mat, baik mat tabi'i atau mat far'i, kalau kata guru saya udah hampir 70% udah bagus bacaannya. Karena di dalam Al-Qur'an ini sangat banyak mad. Paling banyak mad. Daripada hukum-hukum yang lain paling banyak mad. Ini aja udah berapa kan hukum mad tabi'i yang kita temukan. Idza tajalla. Oke. Okay. Wan nahari idza tajalla. Wahid itlani thalathah. Wan nahari idza tajalla. Oke, okay. Sekarang ayat yang ketiganya. Silakan bunda. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Oh ya, yeah. Calon bunda ya, bukan bunda. Calon bunda, saudari indah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma di situ? Berarti? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Karena ada fathah setelahnya diikuti huruf
Alif. Khalaqad adzakara. Itu berarti alif lam yang ya. Alif lamnya enggak dianggap. Intinya kalau alif lamnya itu enggak dibaca atau enggak dianggap kalau bahasa gampang mengingatnya, enggak dianggap alif lamnya berarti itu idhar idhar. Alif lam syam syamsiyah. Khalaqad dzakara. Dzakara wal. Nah, di situ kan alif lamnya dianggap. Berarti kalau alif lam dianggap berarti alif lam qomariyah. Iya, wal unta atau sering juga alif lam qomariyah itu istilah lainnya idhar qoma idhar qomariyah karena dia jelas alif lamnya dibaca. Jadi dinamakan juga idhar qomariyah. Wal unta nun mati bertemu ta berarti hukumnya unta. Ikhfa dibaca samar dua harokat wal unta jadi samar-samar kalau unta tanya di situ ada mat tobi. Nah, jadi ta ini juga salah satu huruf yang sering orang keliru menyebutnya kan beda antara sa sa dan sya. Kalau sa itu mainnya di halaman halaman bawah gigi sa, kalau sa itu sama dengan huruf za tadi ujung lidah ketemu dengan ini apa namanya dua gigi seri bagian depan yang bagian ujungnya za sa. Kalau sya, sya itu tengah tengah lidah namanya huruf syajariyah. Jadi wal unsa ingat itu ya. Oke sekarang wa ma khalaqad dzakar wal unsa wahid insani thalatha وَمَا خَلَقَ الْخَلْقَ وَالْأَرْضَ. Selanjutnya ayat keempat. Bunda, kakak, abang. Ayat keempat. Kalau enggak ada orangnya tadi, boleh siapa aja yang mau ayat keempat? Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, terima kasih Bunda Aga tadi. Ya. Karena Ustaz. Bunda, dahuna. Ya, terima kasih Bunda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna, tadi kalau nun bertasydid berarti hukumnya? Gunna. Gunna, dua harokat. Inna. Terus sa'yakum sa. Nah, kalau ain ini di tengah ya, bukan di hidung. Kadang orang keliru ke hidung perginya. Ain ini di tengah, tengah tenggorokan. Sa sa sama dengan ha ha a a sa a. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Lasyatta tanya itu mat tabi'i udah maklum lah. Inna sa'yakum lasyatta. Wahid ithnani thalathah. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat ini tadi mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Dan inna sa'yakum lasyatta, kita itu berbuat dengan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Laki-laki ada ibadahnya yang ada keistimewaannya, perempuan juga ada keistimewaannya. Fa amma man a'ta wa taqa. Ya, selanjutnya ayat kelima. Silakan. Ayah, bunda, kakak, abang. Siap, yang ayat kelima tadi. Ya. Fadol. Fa'amma man a'ta wa taqa. Ya. Fa'amma. Mim bertasydid berarti? Gunna. Gunna. Dua harokat. Fa'amma. Ada harokat fathah. Ada alif setelahnya berarti? Matabi'i. Matobi'i. Man a'to. Nun mati bertemu huruf hamzah atau alif. Berarti idhar. Jelas. Man a'to. To. Wattaqo. Wattaqo. Matobi'i. Berarti matobi'i. Ya, ta. Ta. Ta ini juga kadang orang keliru ya. Nyebutnya
Memang ta ini termasuk huruf hames. Yang huruf hames itu kalau kita sebutkan, kalau kita rasakan di depan ini tangan, ta, dia kayak ada angin. Kayak ada angin, ta, ta, ta. Cuman enggak berlebihan. Sedikit saja, rasakan ta, udah keluar, enggak. Misal, idza syamsu kuwirat. Itu kayak huruf C jadinya. Jadi seharusnya enggak seperti gitu amat gitu. In seperti apa ya? Idza syamsu kuwirat. Nah, enggak terlalu idza syamsu kuwirat. Kan beda. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Jadi kadang orang terlalu berlebihan ya. Yang berlebihan itu yang enggak bagus. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau yang lebih tepatnya ya kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan keluar nafasnya. Apalagi sampai kalau mendekati huruf sya nanti, atau mendekati huruf syin, atau jadi c jadinya. Itu kan udah berganti makna. Enggak ada di dalam bahasa Arab itu huruf c. Ya. Wattaqo ya wattaqo. Fa'amma man a'ta wattaqo. Hit ithnani thalatha. Ya. Selanjutnya ayat ke-6. Silakan. Wasaddaqo bil husna. Terima kasih Bunda Lili. Nah, huruf sot nih, hati-hati. Huruf sot. So itu enggak perlu monyong kayak gini. So. Tapi so. Apa yang membuat dia seperti kedengaran seperti kita menyebut vokal O, bukan karena moncong, bukan karena so, tapi karena, maaf ya, saya kasih tunjuk bibir-bibir. Kenapa dia bisa seperti vokal O? Karena pangkal lidah bagian belakang ini, lidah kita yang bagian belakangnya, terangkat ke langit-langit. So. 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 Jadi posisi bibir tetap aja. So. Cuman ini yang apa? Lidah bagian belakang ini yang angkat. So. So. Wasaddaqo bil husna. Itu kata, kalau kata guru saya bilang, huruf-huruf di dalam Al-Quran itu kalau semuanya berharokat fathah, itu enggak ada yang dimonyongkan bibirnya. Kecuali huruf waw, wa, wa. Kalau huruf yang lain enggak ada. Kecuali kalau dia berharokat dommah. Dommah itu memang wajib monyong. Bu, u, tu, su. Itu wajib monyong. Tapi kalau dia berharokat fathah, enggak ada istilah monyong kecuali huruf waw. Jadi mengerti ya, Bu? Bunda, selanjutnya wasaddaqo bil husna. Qo ini juga hampir. Bedakan antara qo, ka, itu harus dibedakan ya. Kalau qo, qo ini dia di langit-langit bagian belakang ketemu dengan langit bagian belakang ketemu dengan apa namanya nih? Ya, kerongkongan yang paling dekat dengan langit-langit. Qo, qo. Qo, qo, qo. Salah satu huruf qalqalah. Jadi qofi qubaq qong qani qana minal muqani maqi qong qani qa. Qo juga enggak harus dimonyongkan. Dia salah satu juga huruf isti'la yang kalau kita ucapkan lidah bagian belakangnya naik. Jadi enggak perlu dimonyongkan, enggak o, tapi o, o. Yang ini aja yang main lidah, kerongkongan itu kalau mahdhijul huruf yang main itu aja. Jadi kalau bibir ini ya ada yang huruf bibir, cuman kalau untuk bunyi-bunyi O itu nggak ada main, nggak ada peran bibir. Ya, amma man a'ta wattaqo, sama tadi saddaqo bil husna. Ya udah, husna, nanya mat tobi'i. Wasaddaqo bil husna, hit ithnani thalata. Wasaddaqo bil husna. Oke, selanjutnya ayat ke-7. Fasanu yasiruhu lil yusra. Fasanu yasiruhu lil yusra. Ya.
Wasanu yas. Sanu fa. Fa ini juga termasuk huruf hamas. Yang kita sebut, yang kita sebutkan ada nafas yang keluar. Fa. Fa. Ini apa, bibir bagian bawah ini ketemu dengan gigi seri bagian atas yang di ujungnya. Fa fa. Di fa fa. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra rahmat tabi'i. Fasanu yassiruhu matobi'i lil yusra matobi'i. Fasanu yassiruhu itu mad silah qasirah. Hu lil yusra baru ra-nya mad tabi'i. Sama-sama dua harokat. Fasanu yassiruhu lil yusra wahid ithlani thalathah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Selanjutnya ayat ke-8, ayat terakhir, silakan Bunda. Wa amma man bakhila wastagna. Oh ya. Ini calon bunda juga ya. Wa amma man bakhila wastagna. Wa amma mim bertasdid berarti hukumnya gun gunnah. Dua harokat. Wa amma ma. Ma di situ ada harokat fathah diikuti huruf alif. Berarti hukumnya matobi'i. Matobi'i. Man a'to nun mati ketemu wa amma mam nun mati ketemu ba berarti ikhlaq. Wa amma man bakhila wastagna. Wastagna. Nanya mat matobi'i. Matobi'i. Wa amma man bakhila wastagna. Wahid itnani talata. Wa amma man bakhila wastagna. Ya. Oh ya, sedikit ya. Di huruf gho-nya itu hati-hati. Huruf gho. Gho ini bukan huruf qalqalah. Jadi enggak dipantulkan. Ghariru baghuran ghanighana minal mubni maghiran ghanigha. Dia huruf idhar. Dia juga enggak dipantulkan. Jadi ghariru baghu. Jangan sampai pas nyebut huruf gho. Kayak tadi. Jadi wastagna. Itu sering. Di Al-Fatihah itu sering kita dengar. Ghairil maghdu. Nah, sebenarnya dia kan bukan huruf qol. Qalqalah. Huruf qalqalah, ingat aja rumus gampang ingat huruf qalqalah, huruf yang dipantulkan itu baju di toko. Qaf ta ba jim dal. Baju di toko. Kalau selain huruf itu enggak qalqalah. Jadi hati-hati dengan huruf gho. Kadang orang kepantul bacanya. Wastagna, wastagna. Jangan sampai wastagna. Oke. Mungkin itu aja. Bunda, ayah, kakak, abang, dan teman-teman sekalian untuk tahsinnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jazakumullah khair kepada Kanda Muhammad Rizal yang telah membantu tahsin kita pada sore hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan judul Ubah Insecure Menjadi Syukur. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita persilahkan kepada Kanda Muhammad Indizar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, saya langsung saja ya tadi karena sudah mukadimah untuk mengefisienkan waktu. Baik, ayah, bunda sekalian dan teman-teman sekalian, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tunggu dulu, kita bahas insecure. Insecure itu apa sih insecure? Insecure itu kan dari bahasa Inggris. Kalau dilihat itu it artinya tidak, secure itu artinya aman. Tidak aman, jadi merasa tidak aman. Jadi merasa tidak aman, sering diartikan atau tidak percaya diri, gelisah hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi minder. Biasanya ada beberapa sebab. Sebabnya itu karena mungkin karena kekurangan dirinya. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain, perfeksionis, ingin selalu tampil sempurna. Ini biasa membuat orang insecure. Kita kenal dengan istilah insecure.
Tapi tunggu dulu, insecure ini baik atau enggak sebenarnya, ibu, ayah, bunda, teman-teman dan sekalian? Insecure ini sebenarnya baik atau enggak? Bisa baik, Ustaz. Ada sisi baik dan sisi buruknya? Iya, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Bagus, siapa tadi yang jawab? Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Jadi insecure ini sebenarnya fitrah. Manusia itu wajar mengalami insecure. Siapapun di dunia ini pasti pernah mengalami insecure. Namanya manusia. Apalagi di zaman digital ini, di zaman sosial media, orang akrab dengan sosial media. Kemana-mana post. Ada momen ini post atau dijadiin story. Dapat prestasi post. Entah apa niatnya, kalau untuk menginspirasi orang bagus, tapi kalau untuk pamer auzubillah, atau apa dapat apa-apa segala macam di post. Nah, itu memang udah jadi tuntunan zaman, memang udah kita enggak bisa menyalahkan itu. Memang udah semacam inilah zaman kita hidup. Orang senantiasa akrab dengan sosial media, kemana-mana post dan sebagainya macam. Tapi sosial media ini ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Ada orang membagikan yang baik-baik, nah, itu bisa kita peroleh ilmu atau kita bisa ambil motivasi dari orang lain. Tapi ada juga yang salah, respon kita tidak tepat, respon orang yang menikmati sosial medianya ini yang tidak tepat. Nah, jadi insecure kayak gitu, insecure sebenarnya baik, cuman kalau kita bisa memanagenya. Kalau respon kita membuat diri kita merasa tidak pede, terus larut dengan insecure kita sampai tidak berbuat apa-apa, itu yang salah. Sampai apalagi insecure ini kadang kalau salah responnya, orang itu selalu mengantarkan kepada sifat hasad, cemburu kepada orang lain. Lihat tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Lihat tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Kayak gitu biasanya insecure mengantarkan kayak gini. Lihat temannya update story, wah rumah baru, langsung dia bandingkan dengan dirinya, wah teman aku kok bisa dapat rumah baru, aku gini-gini terus hidup susah terus ya Allah, sampai protes sama Allah. Nah, ini yang insecure yang dilarang. Insecure yang baik itu kalau kita memanagenya, kita meresponnya jadi sikap rendah hati. Misal kita ketemu orang yang lebih pintar daripada kita, atau kita menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita, kita ini enggak lebih baik daripada orang lain, kita melihat mereka belajarnya lebih jago daripada kita, atau segala macam, sehingga tidak menjadikan diri kita sombong, tidak menjadikan diri kita angkuh kepada orang lain, nah, itu bagus. Gimana tapi kalau sampai membuat kita jatuh kepada kekufuran, tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, ini yang naudzubillah min dzalik, ini yang perlu kita benahi. Nah, untuk membenahi itu, bagaimana sih caranya mengubah insecure menjadi syukur? Ya dengan cara bersyukur, kalau jawabnya. Ya, cara bersyukurnya itu gimana? Itu yang perlu kita benahi, yang perlu kita renungkan sama-sama. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan agar kita ini tidak larut dengan insecure dan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Gimana caranya? Yang pertama, tolong ingat ini baik-baik. Kita harus akui, harus yakini, apalagi kita seorang Muslim ya, orang yang beriman, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Mau prestasi orang, mau kekayaan orang, mau kecantikan orang, mau ketampanan orang. Jadi semua itu udah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ke-6 ayat 59 misalnya. Wa indahu mafatihul ghuyub wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu mengetahui yang di langit dan yang di bumi, yang di darat dan di lautan. Dan Allah itu mengetahui sehelai daun jatuh itu gugur, Allah juga mengetahui. Bahkan wala habbatin fi dhulumatil ardi,
debu yang jatuh di kegelapan dunia itu Allah mengetahuinya. Semua itu sudah Allah tahu, sudah Allah tetapkan, sudah selesai. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz artinya lembaran yang terjaga. Itu tidak ada orang yang mengetahui isinya ya, karena itu berisi takdir kita, jodoh, rezeki dan segala macam itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Itu sudah dituliskan. Jadi kita harus yakini kalau Allah menetapkan sesuatu, kita harus husnuzon kepada Allah. Pasti yang Allah tetapkan itu baik untuk kita. Misal, orang kan kadang insecure gara-gara dia menerima penolakan. Jadi bimbang. Atau gara-gara dia ini gak sesuai dengan ekspektasi orang. Sampai memaksakan dirinya untuk tampil baik di hadapan orang. Kayak gitu. Sampai memaksakan biar orang ini menganggap dia baik. Sampai kayak gitu kan. Itu sebenarnya apa ya namanya? Jadi kita harus hati-hati dengan insecure ini. Ingat semua yang Allah tetapkan itu pasti baik. Kalau misal kita meraih mengejar sesuatu gagal, itu yang terbaik untuk kita. Misal kita ditakdirkan kulit yang gelap misal, atau ada yang lain sebagainya, ada fisik yang kurang tampan atau sebagainya macam, kita harus syukuri. Itu semua dari Allah. Dan Allah menetapkan sesuatu pasti baik. Kita yakini itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi apa yang kita kira itu baik itu adalah buruk bagi kita, atau boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai, kita benci dengan kegagalan, kita benci dengan penolakan. Tapi boleh jadi penolakan itu, dengan penolakan itu Allah kehendaki kita baik. Tinggal respon kita menghadapi penolakan itu gimana? Menghadapi kegagalan itu gimana? Menghadapi cemoohan orang, bulian orang ke kita terhadap fisik kita gimana? Boleh jadi mereka membuli kita atau menghina fisik kita itu karena kita terlalu gemuk atau segala macam, kita pendeklah. Itu merupakan kebaikan bagi kita. Kebaikannya gimana? Respon kita sabar enggak? Kalau kita sabar dengan perkataan-perkataan mereka itu, otomatis kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar. Sebenarnya itu semua untuk meningkatkan kualitas diri kita. Terus ada lagi, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kita sukai, yang kita mau, tapi enggak jadi itu adalah buruk bagi kita. Jadi Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi jangan sok tahu di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih kenal kita daripada seorang ibu kenal dengan anaknya. Contohnya ibu Bunda Lili misalnya. Kalau Bunda Lili punya anak seumuran 5 tahun, mau enggak Bunda Lili Murtabiah ngasih main pisau? Mau enggak, Bu? Enggak kan? Enggak. Ya, gitu juga. Wah. Allah tahu kapan yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk kita. Contohnya lagi, enggak mungkin ibu bunda-bunda ngasih pakaian anaknya, pakai anaknya baju, misal anaknya masih bayi dipakai baju segede saya. Atau anaknya laki-laki, bundanya makain rok dari kecil. Itu kan enggak mungkin. Jadi karena ibu ini lebih tahu apa yang cocok untuk anaknya. Gitu juga Allah lebih tahu apa yang bagus untuk kita, bagus untuk hambanya. Jadi ini pertama poin pentingnya. Yakini bahwa semua itu dari Allah. Ya, itu yang harus perlu kita jaga. Kedua, setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Terhadap kelebihan kita, asah. Tingkatkan potensi pada diri kita. Terhadap kekurangan kita, terima. Kita bahas satu-satu. Terhadap yang apa kelebihan yang kita miliki, asah. Kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang diberikan Allah itu dengan baik. Apa yang kita punya saat ini, kelebihan kita apa? Kita entah pintar masak, entah pintar mendidik, atau rajin belajar dan sebagainya macam, atau diberikan anugerah oleh Allah suara yang merdu, itu asah. Gunakan kebaikan yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan itu
untuk kebaikan. Gitu cara bersyukur ya. Apa yang Allah karuniai kita gunakan untuk berbuat baik, untuk mensyiarkan agama Allah. Nah, itu cara bersyukur. Jadi fokus dengan kelebihan yang kita punya. Terhadap kekurangan, terima. Karena kita enggak bisa milih. Saudari Rista, bisa milih enggak? Lahir di Tanjung Batu. Mau lahir di Dubai misalnya, bisa enggak? Enggak bisa milih, Kanda. Enggak bisa. Pasti enggak bisa. Bisa milih enggak? Lahir sebagai mau jadi orang apa, Eropa misal, mau suka Eropa, enggak mau jadi suku Melayu, bisa milih enggak? Enggak bisa. Jadi semua itu sudah Allah tetapkan. Allah ada memang yang bisa, terkadang hidup ini bisa memilih, terkadang tidak bisa memilih. Terhadap kekurangan-kekurangan seperti fisik, badan kita pendek, kulit kita gelap atau segala macam, itu terima saja. Dan toh itu sendiri merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita patut bangga, walaupun sejelek, mohon maaf, setidak gantengnya atau setidak cantiknya kita, itu merupakan kekuasaan Allah. Jadi tanda kekuasaan Allah kok kita minder? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-30, surah ke-30 ayat ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kita itu dari berbagai suku, dari berbagai dialek, berbagai lidah. Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, Betawi, dan sebagainya. Allah menciptakan itu sebagai tanda kebesaran. Dan Allah, wa alwanikum, warna kulit kita itu sendiri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Memang, kalau kita bisa berharap, kita mau jadi tanda kebesaran Allah yang ganteng kan, nah, yang ganteng yang atau yang cantik seperti opa-opa misalnya atau segala macam agar apa, agar pede segala macam. Ya kalau kita berharap manusiawi kayak gitu. Cuman kalau udah takdir seperti ini kita tidak bisa milih, terima aja ridho dengan ketentuan Allah. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho dengannya. Nah, selamatlah kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho aja dengan ketetapan Allah gitu. Pede aja. Tidak apa, sekali lagi saya ulangi, setidak tampan atau setidak cantiknya kita itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ganteng juga tanda-tanda kebesaran Allah. Kita juga tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang membedakan kita. Yang membedakan kita adalah kalau kita menggunakan apa yang Allah karuniai ke kita menjadi, membuat kita menjadi insan yang lebih baik, itu baru dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan yang paling tampan, bukan paling ganteng, paling kaya, paling banyak apa segala macam gitu. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Jadi gunakan nikmat yang Allah kasih itu untuk kebaikan, fokus kepada kelebihan kita dan terhadap kekurangan terima. Yang bisa kita rubah kalau kayak perilaku, kayak apa lagi, kepintaran kita bisa tingkatkan, nah itu boleh kita usahakan. Kita harus usahakan itu. Jangan pula nanti, kan kita harus terima dengan takdir Allah. Kamu kenapa bodoh? Kenapa enggak mau belajar? Memang saya ditakdirkan bodoh, Ustaz. Nah, kayak gitu kan, itu bukan, itu namanya, apa, ada aliran memang di dalam akidah, itu aliran Jabariyah. Semua dibilang takdir. Semua bilang takdir. Ingat, kalau ahlu sunnah bilangnya apa? Takdir itu ada yang mu'allab dan ada yang mubram. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa dirubah seperti tadi. Kepintaran, seperti apa, kebersihan, dan segala macam itu bisa kita usahakan. Ya. Jadi itu, poin kedua. Setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan, dan terhadap kelebihan kita asah, terhadap kelebihan kita asah, terhadap kekurangan, kita terima dengan legowo, kalau bahasa orang Jawa. Ketiga, lihat orang di bawah kita. Ini yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kamu. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kamu. Dalam hal dunia tentunya ya, dalam hal
status sosial atau harta atau segala macam. Boleh kalau dalam hal dunia kita lihat orang di atas kita, kita jadikan motivasi. Misal kita bertanya, oh kok dia bisa sekaya itu ya? Apa kuncinya? Oh ternyata kerja keras dan segala macam. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan pula pas kita lihat orang setinggi itu, kita di bawah, kita mengatakan, ah orang itu tinggi, apa punya harta banyak tapi pelit atau apa, malah kita sumpah-sumpahin, itu dari mana, entah hasil tuyul atau apa, kita fitnah macam-macam. Nah, jangan seperti itu namanya hasad. Itu bedanya ya. Jangan sampai kita berharap nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang. Itu yang dilarang. Cuman kalau kita untuk jadikan motivasi, enggak masalah. Jadi lihat, kalau tentang dunia, tentang fisik, tentang apa, lihat orang di bawah kita. Tahukah kita? Misal, kita saat ini bekerja, gaji cuma 1.500.000 dibanding dengan teman-teman kita yang gajinya 4 juta, 5 juta per bulan. Jauh kali kan? Apa dengan kita? Kita sampai enggak terima, sampai menggerutu, sampai protes sama Allah. Aku udah berusaha keras-keras, tapi gajiku cuma segini, bagaimana ya Allah? Kita protes sama Allah. Saya katakan, lihat gaji kamu yang 1.500.000 itu adalah impian bagi mereka yang pengangguran. Terus kita bilang, kulit aku kayak gini, aku tidak secerah artis-artis Korea, aku tidak secerah dengan apa, aku jadi minder, jadi insecure dan segala macam. Saya katakan, kulit kalian yang bagus itu, yang masih mulus walaupun gelap, ya, itu merupakan impian mereka yang kena kebakaran, mereka yang tertimpa musibah sampai kulitnya hancur dan segala macam. Pas kita berjalan jauh-jauh, misal kita mau punya motor, tapi udah kerja banyak-banyak, udah ngumpul uangnya dicuri, uangnya entah kemana habis, nggak jadi-jadi beli motor, nggak cukup-cukup uang untuk beli motor. Terus kita menggerutu sama Allah, ya Allah, aku uang segini, gaji aku udah segini, aku udah usaha benar-benar, tapi kok nggak cukup-cukup beli, nggak bisa-bisa aku beli motor. Teman aku udah punya mobil, udah punya apa, aku jalan kaki terus. Saya katakan, kaki kamu itu adalah impian mereka yang hilang kakinya, yang lumpuh, kaki kamu sehat itu. Jadi lihat orang yang berada di bawah kita. Dengan seperti itu kita akan selamat dari kekufuran. Jangan lihat orang yang di atas kita yang kapan aku bisa kayak gitu ya Allah, aku nih hidup aku kenapa engkau takdirkan seperti ini ya Allah, sampai protes sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, Allah berpesan di dalam Quran surah ke-14 ayat ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat kita. Allah berikan kita ketenangan. Allah berikan kita tambah berlimpah nikmat. Rezeki bisa Allah lipat gandakan rezekinya dan sebagainya macamnya. Wala in kafartum. Kalau kita kufur, inna adabi lasyadid. Allah ingatkan, azabku ini pedih loh. Kamu kalau enggak di akhirat, belum di akhirat, di dunia aja kamu udah dapat azab itu. Kalau kita kufur, kalau kita enggak mau bersyukur, enggak pintar bersyukur. Orang itu kalau enggak pintar bersyukur, hidupnya enggak tenang, Bu, Ayah, Bunda. Ya. Orang kalau enggak tahu bersyukur, hidupnya enggak tenang. Lihat orang sering dia yang kepanasan. Orang berhasil, dia kepanasan. Orang udah maju kemana-mana, dia cuman kerjanya iri, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jadi pentingnya kita melihat orang yang di bawah kita. Jadi bersyukur itu untuk siapa sih? Apakah Allah butuh kita bersyukur kepada Allah? Allah tidak pernah butuh kita untuk bersyukur. Saya tegaskan lagi, Allah tidak pernah butuh kita berterima kasih kepada Allah. Saya tanya, kalau kita semuka bumi ini, kalau kita, saya, ayah, bunda, kakak, abang tidak mau bersyukur kepada Allah, apakah Allah turun derajatnya menjadi hamba, tidak lagi menjadi Tuhan? Turun enggak derajat Allah? Tidak. Tidak. Tidak kan? Pasti tetap. Di ayat ke-8, di surah ke-14 ayat ke-8 Allah jawab, wa idz qala Musa in takfuru antum
wa man fil ardi jami'a. Dan Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, jika kamu kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, kamu sekalian, dan semua manusia tidak mau bersyukur kepada Allah di bumi ini, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu tetap maha kaya. Allah tidak butuh apa-apa. Kalian enggak sujud kepada Allah, terserah. Kalian enggak mau bersyukur kepada Allah, silakan. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Allah maha terpuji. Tidak menurunkan status Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha agung, yang maha adil dan sebagainya. Jadi bersyukur itu untuk kita sebenarnya, agar kita menjalani hidup dengan tenang, dengan bahagia, tidak melulu dengan protes ke Allah. Jadi bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan adem. Ada masalah selesai di apa, mudah dicari jalan keluar, langsung cari solusi. Enak kalau orang tenang itu. Jadi kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah apa? Kekayaan yang sebenarnya itu bukan terletak pada harta. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu adalah terletak pada ketenangan jiwa. Orang bisa kaya sekaya apapun, Bunda, tapi mereka belum tentu bisa membeli ketenangan. Orang bisa membeli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Orang bisa membeli banyaknya makanan, makanan yang lezat-lezat, orang kaya bisa beli, tapi mereka tidak bisa membeli selera makan. Jadi ingat itu. Jadi hidup indah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Muhammad Yunizar atas penyampaian materinya yang Masya Allah luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan masuki ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi diharapkan kepada kakak, abang, ayah, bunda, serta sahabat PKCK semuanya agar dapat mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai. Diharapkan untuk aktifkan kamera semuanya ya, sahabat PKCK. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, jazakallah khair kepada kakak, abang, ayah, bunda, serta sahabat PKCK. Selanjutnya, kita akan masuki ke sesi tanya-jawab. Kepada sahabat PKCK semuanya yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom komentar. Izin bertanya, Ustaz. Ya, baik. Silakan, Bunda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai zaman sekarang itu kan marak ya, untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti tadi yang Ustaz bilang, kurang cantik, kurang manis, kurang putih gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan banyak sekali yang operasi hidung gitu ya, yang hitam jadi disuntik putih. Nah, itu bagaimana Ustaz tanggapannya? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bunda yang bertanya. Langsung saya jawab ya, moderator.
Ya, silahkan Kanda. Seperti ini Bunda, jadi nikmat yang Allah kasih itu para ulama sepakat mengatakan haram untuk dirubah. Haram itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi, ada tapinya. Selagi yang dirubah itu, memang sudah harusnya seperti itu. Tetapi, dia tidak normal misal. Dan kita kembalikan ke posisi yang memang seharusnya seperti itu. Misal hidungnya, gimana ya? Mohon maaf. Bengkok atau bengkok. Ya gimana lah, hidungnya enggak di luar batas normal. Kemudian dioperasi supaya bisa bernapas dengan baik. Itu boleh enggak? Boleh. Bahkan mencukur kulit ini. Mencukur apa namanya? Alis. Bagi wanita. Itu diharamkan. Bahkan Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang yang wanita yang mencukur alisnya. Orang yang mencukur alisnya. Rasulullah SAW bilang seperti itu. Tapi kalau misal alisnya tebal sampai ke muka penuh, selanjut dicangkul tuh ya. Jadi kayak gendero gitu, dia lihat orangnya misal penuh, boleh enggak dicukur? Boleh. Agar dia kembali ke sedia kala. Nah, dicukur di bagian ini, bagian yang lebihan ini biar dia kembali ke sedia kala. Seperti melihat umumnya orang ini. Alisnya orang. Gigi misal, di behel, boleh enggak? Boleh. Karena behel itu mengembalikan sesuatu memang yang sudah seharusnya. Seharusnya gigi itu kan rata. Cuman misal dia tumbuh dengan gigi yang enggak rata atau segala macam, dia behel. Itu ada ulama yang membolehkan. Ya, seperti itu. Jadi enggak boleh kita merubah ciptaan Allah yang memang sudah normal, kita rubah. Misal kita diberi kulit yang sudah normal, yang sudah enggak ada masalah, cuman kita aja yang, kitanya aja yang insecure sama orang, orang bilang kita hitam atau apa, jadi kita merubah operasi plastik, itu enggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merubah ciptaan Allah. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bunda. Allahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana Bunda atas jawabannya? Terima kasih Ustazah. Baik. Baik, bagi kakak abang, ayah bunda, serta sahabat PKCK semuanya yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Langsung saja menghidupkan mikrofonnya ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komen. Assalamualaikum Ustaz, kalau izin bertanya. Tadi kan yang kalimat terakhirnya Ustaz itu, bilang kalau misalkan kulit hitam terus pengen putih operasi plastik itu kan haram. Nah sekarang ini kan udah ada yang kayak minuman gitu yang bikin putih gitu ya kan. Nah itu juga diharamkan, atau kayak misalkan muka gitu jerawatan terus jadi di skincare biar mulus, itu nggak haram dong? Nah itu nggak apa-apa ya. Emang oke Bu, saya jawab. Bagus Bu, terima kasih. Ya itu nggak masalah Bu. Kalau yang seperti itu kan kita namanya usaha, ada usaha apa namanya? Karena macam memang nggak bisa kita pungkiri, memang itu nggak dipermasalahkan. Selagi itu enggak benar-benar merubah, Bu. Seperti kayak operasi. Kalau operasi kan dia merubah total dari kulit yang sebenarnya kayak gini, kita rubah. Misal kalau kulit kita ini kan bisa kita usahakan, kita enggak keluar rumah selama sebulan misal, biar putih. Kan bisa diusahakan, itu enggak masalah. Yang seperti itu, yang kayak pakai skincare dan segala macam. Nah, itu enggak masalah, Bu. Terima kasih, Bu. Obat pelangsing? Ya, Bu. Obat pelangsing? Kan obat pelangsing. Terus dia pengen kurus gitu, minum obat pelangsing. Nah, itu kan sama aja kayak jatuhnya ngezolimin badan diri sendiri nggak sih gitu? Atau apa sih, kayak sedot lemak gitu? Iya. Kalau dia mempunyai kemudaratan, mengantarkan kita kepada kemudaratan, jangan. Kata Allah di dalam Quran itu, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
jangan engkau terjun, engkau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Nah, kalau efek sampingnya sangat besar gitu. Tapi kalau misal efek sampingnya enggak besar, kita mau tampil agar badan kita enak, segala macam berjalannya enak. Kalau terlalu kegemukan, ini kan berlebihan, Bu. Kalau obesitas misal, kita mau apa? Kalau kita berjalan itu enggak enak. Dan Allah juga mengatakan Rasulullah itu tidak menyukai orang-orang yang gemuk gitu, orang yang terlalu gemuk. Jadi kalau kita mau kurus dengan olahraga, dengan misal minum diet atau apa segala macam, itu enggak masalah. Selagi memang enggak menjatuhkan diri kita kepada kemudaratan. Hukum ukurannya dari situ, Bu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana Bunda atas jawabannya? Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baiklah, ini ada pertanyaan di kolom komentar Kanda dari Saudara Ramadan. Afwan Ustaz, kalau memasang gigi palsu boleh atau tidak? Silakan dijawab Kanda. Pakai gigi palsu enggak masalah. Pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu misalnya gigi kita apa namanya? Sudah habis gitu kan. Kita pakai jatuh atau segala macam, kita pakai gigi enggak masalah karena itu untuk membantu alternatif. Memasang gigi palsu jadi enggak masalah. Enggak ada ulama yang mempermasalahkan. Cuman kalau yang memakai gigi emas, nah misal ditanamnya gigi emas, itu yang memang enggak diperbolehkan. Apalagi terutama laki-laki ya. Laki-laki yang masang gigi emas, kan laki-laki hukumnya enggak boleh pakai emas. Diharamkan pakai emas. Kalau untuk gigi palsu sendiri itu enggak ada yang mempermasalahkan. Enggak apa-apa. Karena itu tadi untuk membantu alternatif. Apalagi ada teman-teman kita yang giginya udah habis kan. Rusak, udah dipotong, dipakai gigi palsu, beli gigi palsu atau segala macam, itu enggak masalah. Ya, mungkin itu. Syukran. Allahu bistawab. Baiklah, Saudara Ramadan, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kanda Yuniza? Baiklah, sebenarnya kita lanjutkan saja. Ini masih ada pertanyaan di kolom komentar dari Bunda Iis. Assalamualaikum Ustadz, apakah hukumnya menyambung bulu mata? Tafadol Kanda dijawab pertanyaannya. Menyambung bulu mata, menyulam alis itu dilarang. Menyambung rambut dilarang. Kalau menyambung bulu mata saya baru dengar, Bu. Oke deh, ini yang bertanya tadi Ibu siapa? Ibu? Bunda Iis Kanda. Bunda Iis. Nanti gimana caranya bisa saya dihubungkan ke Bunda Iis? Nanti dikasih kontak saya atau gimana? Minta kontak Bunda Iis, nanti saya kasih jawabannya lewat WA ya. Karena ini hukum, saya nggak mau jawab sembarangan, Bu. Apa yang saya ketahui saya jawab, apa yang enggak. Ya, nanti saya carikan dulu jawabannya. Ya. Mungkin itu, Bu. Kalau untuk menyambung bulu alis, terus terang saya baru dengar. Kalau menyulam, kalau menyambung rambut, itu sudah pernah saya dengar. Kalau menyambung rambut, menyulam alis, itu dilarang. Tapi kalau untuk menyambung, ini saya belum tahu. Nanti saya kasih jawabannya. Nanti tolong yang moderator, ingatkan saya untuk menjawab pertanyaannya, dihubungkan saya ke Bunda Lilis. Terima kasih. Baik, Bunda Iis, nanti dapat dulu diingatkan apabila kami terlupa dalam menjawab pertanyaannya. Baik, jazakallah khair kepada pemateri kita, Kanda Yunizar, dan juga kakak abang ayah bunda yang antusias sekali, Masya Allah, dalam bertanya dalam acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya, kita masuki acara berikutnya, yaitu Riyadhah Surah Al-Waqi'ah, sekaligus akan ditutup doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada sore hari ini. Dalam hal ini dipersilahkan kepada kakak abang ayah bunda semuanya untuk menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh pemateri kita.
Takadol dipersilahkan kepada sahabat PKJK semuanya untuk mempersiapkan dan membuka Al-Quran Surah Al-Waqi'ah. Baik, kepada pemateri kita, Kanda Muhammad Yunizar, dipersilahkan. Ya, baik. Ada barangkali ibu, ayah, bunda, kakak, abang yang ingin mengirimkan Fatihah atau hajat-hajatnya, silakan ditulis saja di chat. Bisa kita kirim sama-sama, kita hajatkan sama-sama. Dengan berniat, dengan berwasilah, dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'zamu surah, surah yang paling agung ini Al-Fatihah, dan suratul Waqi'ah, surah ke-56. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ibu, silakan ayah bunda, kak abang yang mau menuliskan untuk saudarinya atau segala macam, diperkenankan, atau untuk ibunya yang sedang sakit atau bentar kita buka dulu ya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على هذه النية وعلى كل يد صالحة selanjutnya الفاتحة yang selanjutnya dua kita hajatkan kepada Bapak Waronuddin dan Ibu Siti Jaronah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Almarhum untuk Bapak Almarhum Jojo Sunaryo bin Sean Martosing Joyo dan Almarhumah Jojo Juriyah binti Muhammad Usuf. Mohon doa juga semoga ya, untuk Susan Muhammad Malik Akbar dari semua santri-santri Gontor dimudahkan dan dilancarkan dalam menghadapi ujian tulis. Semoga Ananda Muhammad Malik Akbar naik kelas 2 dan tetap di G1. Amin. Untuk studi untuk seluruh santri Gontor kelas 1 sampai 5 yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas, khususnya Saho Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudian dan kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimal serta naik kelas dengan mumtaz. Amin. Doakan cepat wisuda untuk saudara Riki Ripaldi. Semoga ustaz juga cepat nikah. Amin. Doa untuk semua santri Gontor dimudahkan ujian tulisnya. Amin. Dulfi. Doa nasihat semoga untuk Dulfi Mahali diperpurgah dan dipermudahkan dalam menghafal dan melaksanakan sholat tahajud. Almarhum suami almarhum Haji Rahmat, semoga diampuni dosa-dosanya. Amin. Semoga apa dosa. Latif Hamdan Faiz yang sedang ujian tulis di Gontor, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai mumtaz dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ibu Hajah Tasih, semoga beliau husnul khotimah, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya dan terhindar dari azab kubur. Amin. Doa untuk Bapak Sedimin bin Sokrono, Muhyiddin bin Enin, Sumarsi binti Marto Suparto, Dewi Suciati Nursanti bin Sadmin, Salma Aulia Rahman bin Muhyiddin, Sarah Amelia Rahmadini binti Muhyiddin, Malik Faisal Rahman bin Muhyiddin, Mulki Fakhrizal Rahman bin Muhyiddin, Asroni Muhtaram Alumni Gontor juga yang sedang sakit. Almarhum Ibunda Hajah Undah, kita doakan juga kesembuhan saudara untuk Ayahanda Haji Rahmat Ibrahim, untuk Ananda Muzaffati Mas Sudirman, atau Ayah Sudirman, dan mendapat hasil yang dimudahkan urusan kami. Ya, ala hadiniyah,
wa ala kulli niyatin shalihah. Tanyakan untuk semua hajat-hajat kita yang kita tuliskan di chat tadi, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
Nahnu ja'annaha tadhkiratan wa mata'an lil muqawin fasabbih bismi rabbikal 'adzim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم خصوصا على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari bersama-sama kita hadirkan hati kita. Kita akui bahwa kita sangat-sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akui bahwa diri kita ini hamba, kita lemah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi samian adzim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Waliwalidina, dan dosa kedua orang tua kami, dosa yang telah lalu maupun yang telah datang, dosa yang tampak maupun tersembunyi, ya Allah, dosa yang kami sengajai maupun tidak kami sengajai, ya Allah. Walil muslimina wal muslimat, dan dosa walil mu'minina wal mu'minat, dosa seluruh muslim dan muslimat dan mu'min dan mu'minat seluruh dunia, ya Allah. Al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang telah wafat ataupun mereka yang masih hidup, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada sore hari ini, Allah, kami hadir bermunajat kepadamu, ya Allah. Jika ada di antara kami yang datang dengan berlumuran dosa, jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau hapus dosa-dosanya, ya Allah. Wala hamman illa farajatah. Jika ada yang datang membawa keresahan, ya Allah, keresahan rumah tangga, keresahan kehidupan sosialnya, ya Allah, jangan Engkau biarkan, ya Allah, melainkan Engkau berikan solusinya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami, ya Allah, atau saudara-saudara kami, atau anak kami, orang tua kami yang sedang sakit, ya Allah, yang sedang Engkau uji dengan sakit, ya Allah, jangan Engkau biarkan melainkan Engkau sembuhkan mereka, ya Allah. Jangan Engkau biarkan melainkan Engkau angkat penyakit mereka, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Dan jika ada di antara kami yang datang dengan banyak hajat kepadamu, ya Allah, yang banyak permohonan kami kepadamu, ya Allah, kami sadari kami lemah, ya Allah, banyak sekali permohonan kami kepadamu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jangan Engkau biarkan, ya Allah, melainkan Engkau kabulkan segala hajat-hajat kami, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah.
sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Dermawan. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma ya Allah berikanlah kami petunjuk ya Allah, wattuqa, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal ghina, dan jadikanlah diri kami ini sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah, senantiasa menjadi hamba-Mu yang qanaah, yang senantiasa merasa cukup dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami memohon rahmat dari sisi-Mu ya Allah, dan kami memohon ya Allah berikanlah jalan keluar di setiap masalah-masalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum kita terakhir saya serahkan ke moderator, saya mohon sisakan waktu 5 menit saya untuk teman-teman, ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman sekalian mendoakan saya, dan saya pun akan mendoakan untuk apa ayah bunda dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya inginkan, apa yang saya dambakan, selagi itu kebaikan, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan teman-teman sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa sebentar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ayah bunda dan teman-teman sekalian. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini adalah hari tepat sekali Ustaz Rashid mengadakan acaranya di Ba'da Asar. Ba'da Asar di hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam adalah penghulunya hari. Pemimpinnya hari itu ya hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Terus di hari Jumat itu juga ada waktu ijabah, waktu doanya diijabah. Dan kata Rasulullah SAW, carilah waktu itu di Ba'da Asar. Kalau laki-laki kan ada dua, pas ketika apa di antara dua khutbah, di Ba'da Asar juga. Dan ibu-ibu ini, powernya di Ba'da Asar. Banyak-banyaklah berdoa di waktu Ba'da Asar ini. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Saya silakan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair kepada materi kita, Kanda Muhammad Nizar. Alhamdulillah lihat rangkaian acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada materi dan juga kepada sahabat PKJK semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk membersamai dalam agenda barbeque bersama belajar Al-Quran. Semoga pada kesempatan selanjutnya bertemu dalam agenda barbeque selanjutnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bunda Karan. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilat.